pantesan aja lama ditungguin dari tadi. Kita mau ambil ini dulu ya, pancingan nanti ke rumahnya si Fatma mau mancing ikan katanya. Mancing ikan. Ayo guys. Berarti. Lewat yang tadi aja. Oh yang tadi berarti. Itu. Terus okay. Nanti lewat itu aja yang. Apa? Lewat karang yang lebih. Oh. Jadi muter-muter. Ke kanan berarti nanti kita ya. Adik, kenapa ya kok bisa kepikiran ngonten mancing di tempat? Ya kan Mas Ade sudah tahu rumahnya si Fatma ada kolam kayak gitu. Ada kolam ya tadi bahas kolam, bahas sapi apa lagi tuh. Mau ngarit anjir. Jadinya pikiran mancing. Tapi seru kali ya mancing ya. Aku padahal enggak hobi mancing loh ya. Apa jangan enggak pernah mancing, enggak tahu apa itu mancing. Aku tuh taunya cuma dikasih doang. Kadang-kadang aku kan sering mancing tuh, kadang di subuh. Terus sama om Kutu juga sering mancing. Kalau dapat apa kayak gitu kan. Tapi ini punya saudara, pancingnya lagi nggak dipakai kan? Nah, kayaknya dia benar. Ya soalnya katanya di laut sih, jadi dia punya pancing yang panjang yang 4 meter katanya, sama yang 180 cm gitu. Iya. Kita pinjem yang kecil, nggak usah panjang-panjang. Kalau yang buat laut kayaknya terlalu ini ribet bawaannya juga itu kan. Ya ini pas banget ada kereta, nanti nanya dulu nih sama bocah nih. Berhenti dulu sini. Mana bocahnya? Lah kagak kelihatan. Ketinggalan tadi ya kali di lampu merah tadi ya. Mungkin. Kalau demam itu kayak badan rasanya tuh sakit semua tau gak? Badan sakit semua, terus kayak pusing tuh kayak enak banget sih. Jadi buat kalian selagi sehat itu bener-bener bersyukur gak sih? Kalau dikasih sakit tuh emang bener-bener gak enak ya. Mana ada yang mau sakitin yang ada. Makanya kamu ini ya rajin aerobik biar selalu sehat ya. Iya dong. Itu kan buat kekebalan tubuh juga. Kebalan tubuh nggak tuh? Biar nggak gampang sakit. Kabel koplingnya motornya Aden putus anjir ada aja ya. Gak direstuin ini kita mau konten mancing. Berarti kita ngebengkel dulu ini ya. Ngedorongin motornya Aden dulu, nyari bengkel. Di tempat tadi dia yang berhenti pas mau jalan. Koplingnya. Iya. Berarti nanti kita nyututinnya lumayan jauh itu dari sini. Di sebelah sana ada sih bengkel di sini nih. Nanti ada. Gimana sih? Itu tuh. Kenapa tadi ini ya? Ya gua enggak tahu sih, kira tadi udah naik. Aduh, putar balik sekali ya. Yuk, gas. Hah? Nenggo nana. Kalian berdua kalau gue tinggal di mana ya? Apa yang ketemu Owi? Hah? Sini ada bengkel deh, sini coba mau. Tapi gak tau ada apa enggak maksudnya. Hah? Bengkel gede. Kalau bengkel gede sono. Aman lah. Dek ikut. Dek ikut enggak bagaimana? Ikut semua kan? Ikut semua. Gua stutin ikut semua. Ayo dah naik.
Anjir. Setut dua. Ini kaki lu minggir. Malah di sini. Iya, deh kakinya maju ke depan sono. Anjir, dua kebo kita setutin. Dua kebo cuy, kita kedorongin. Salah. Berat banget nih. Aden berapa kilo, belum motornya, belum. Wah, kacau ini sih. Berang dulu. Ayo. Sini minggir dulu, weh. Minggir. Ngapain yang pegal? Kamu di Alfa dulu deh. Berdua di Alfa dulu biar enggak berat gua. Berat banget anjir. Beli es krim, Fatma. Sini aku matiin dulu. Di itu ya. Dulu. Iya. Den. Gua ngecek dulu ke sana gimana? Lu sini dulu. Ya udah. Di situ kan ada bengkel gede. Ya. Gua ngecek dulu, nanya dulu. Nanti kalau di situ enggak ada kita baru ke sana. Oke sih, akhirnya motornya udah kelar ya. Tinggal balik lagi kita ke tempat tadi. Soalnya gua kalau ngedorongin Aden sama Fatma, buset, berat banget, cuk. Gak sanggup gua dorongnya. Lah, enak-enak kalau makan es krim, anjir. Ayo mau langsung gas apa gimana, weh? Ya. Izin bapakmu dulu enggak? Orang usah. Nak bayar kan udah main. Udah ngomong tadi. Kenapa kok sih takon? Jadi kok orang gitu aman. Kok orang ramai maksudnya? Iya. Jadi kita udah bawa pancingan ya. Iya. Jadi soalnya mampir dulu ke tempat saudara dia. Buat mancing di tempatnya Fatma ini. Wah, jalannya hancur ya. Panas banget ya. Iya, hancur banget. Lebih hancur dari jalan ke rumahmu ini, anjir. Mana Aden keceng banget tuh. Terabas aja deh. Masih mending punya aku malah yang. Punya aku harus semua, nggak ada yang. Pantesan Aden semangat banget kalau ke rumah kamu. Jalannya lebih cakep soalnya. Apa? Ini jelek, belum di. Ini sebenarnya masih nyambung sama jalan yang gede sono. Iya, kayak terobosannya gitu ya. Iya. Jadi kalau aku lewat katanya si Fatma pasti dengar kalau kita lewat kalau malam-malam tuh. Iya. Wah, rame di rumah, mampus gua. Rame-rame. Ya, rame-rame. Iya. Ya, rame. Turun dulu. Gak mau. Bapakmu nyaman itu ya, bapakmu. Bapakmu. Ayo turun dulu, wih. Ini mau turun, kau tuh kayak semangat banget, Neng. Tadi aja. Gitu maksudnya kan. Tadi aja lemas. Parah deh. Mulai. Sekarang kayak semangat banget, tabuk juga kau tuh. Mancingnya kita di sawah nanti ya. Kesawah aja. Kesawah. Ada nempi langsung dapat ikan ya, guys. Baru mancing sekali langsung. Kok takut sih? Takut. Wih, dibalik lagi. ada lendirnya, Den. Tawa dia. Hah? Oh, berlendir. Apa gue lagi ekspor, jadi gue ngontennya pakai HP-nya dia. Gitu. kamu makan apa itu? itu makan apa itu? Tapi masih nyol dah itu. Apa? Udah gak dingin ya?
Tunggu, yang ikannya apa aja sih di sini? Review dulu dong, ikannya apa aja, Wi? Enggak tahu, aku suka. Lele domba. Mancingnya pakai tempe goreng lagi. Sebenarnya mancing paling jitu itu pakai roti bakar tau enggak? Oh, iya. Iya. Aku aja mau enggak usah bakar nanti. Aku aja yang. Kita mancingnya gantian ya, Aden dulu biar Aden sama Fatma mancing dulu, nanti baru kita gantian ya. Ya. Iya. Umpannya kecil-kecil aja, yang gak usah gede-gede ya, enggak? Iya, apa umpannya tempe? Iya, tempe goreng. Lah, kita masak nyari cacing dulu ya, ribet banget. Nah, Coba guys, kita lihat dulu Fatma mau mancing. Eh, jangan. Nah, buka dulu itu. Buka lagi deh. Nah. Udah. Balikin dulu. Itu ya, balikin dulu. Nah, posisi balikin lagi. Itu kan tadi buka. Gini. Nah, itu nutup lagi udah. Udah segitu aja deh. Udah kan pancinya udah nyampe. Nah, tinggal pilih noh. Gimana? Beri dimakan dulu baru ditarik, belum dimakan juga. Yuk, angkat. Kok bisa enggak? Itu coba kau sama Fatma gimana coba jago siapa coba mancing? Bisa lah. Doa makan. Ini pakai tempat apa? Ini pakai tempat apa? Kok takut sih bun? Apa takut? Patil. Pusing dia. Kok takut sih? Gantian sekarang. Kamu, Wi. Enggak bisa apa sih? Gantian kamu, Wi. Enggak bisa aku mancing. Kamu gantian. Kalau cowok mancing mah udah biasa, kalau cewek kan beda ya. Taruh bawa aja, Wi. Kok dilepas lagi sih? Kasihan dia dilempar-lempar ya Allah. Baju enggak mau. Jangan. Pertanyaan satu, ini mancing kalau dapat ikan kayaknya mau digoreng apa gimana, cuma buat pancing-pancing doang? Enggak, di itu di pasar malam Manunggal kan. Gitu. Mancing doang. Ambil dulu ya. Iya. Ini gimana? Ya udah mancing lagi. Tadi itu di coba buka dulu itu. Apanya yang ini ya? Tempenya. Iya, jangan gede-gede, kecil aja. Aku bisa ta? Iya. Konten kita jadi apa sih Den? Kok sekarang jadi tukang mancing? Terus? Itu. Tempenya mau jatuh. Tempenya rogol. Woi, kok jadi bahasanya aneh banget Den? Tempenya rogol. Emang ini bakumnya tempe. Ini dimasukin sini. Iya dimasukin. Iyalah. Gimana tuh? Nah udah gitu sih. Lagi. Yang kenceng. Nah udah segitu aja. Jangan dilap-lapin wih. Ini ya udah. Milih mau ikan yang gimana. Apa 1-0 gimana? Belum dapat aja. Boleh milih. Ini cuma digini. Itu yang gede, yang gede. Itu yang gede sono. Iya. Jangan yang itu, kita kecil banget. Yang gede, nyari yang gede. Itu tuh sebelah sana tadi, no, sana. Sini. Sini. Ya itu udah turunin itu lele. Itu. Ayo angkat. Orang belum disusahkan, udah diangkat. Ya. Masa kecil ini, Kak? Bisa aku lepas gimana? Bisa lepas sendiri. Enggak, kamu yang lepasin. Udah. Lele lepasin deh. Enggak tahu ini lepasnya gimana? Ya dipegang. Enggak mau. Coba pegangin. Pegangin. Itu lele yang nanti kamu kepatin. Emang lele yang kepatin. Itu gimana? Ih. Monyong. Jangan dibawa, kotor. Sini air mati mulu no. Ya enggak apa-apa sekalian kamu mandi. Yeay, dapet. Ih, mangap-mangap dia. Masukin yang. Ayang, masukin ayang. Aduh, malah gak kelihatan muka ayangku ini. Ayang. Kok
kurang gede nggak sih segini kan? Nggak usah gede-gede, aku tadi tempenya kecil aja, dia mau makan apalagi tempe yang kecil. Kayaknya dapat yang gede. Ya itu udah jalan itu tempe. ini udah jalan ini. Dia rekamnya apa sih? Tuh dapat lagi. Baru deh. Kok dapatnya yang sama sih? Oh nggak mau, aku mau sendiri. Dia panggil. Kesan kita apaan sih? Kan di. Hebat. Coba tambah umpan. Tambah umpan. Kasian nanti mulutnya karena itunya ini. Kalau dapat. Biar mulutnya enggak julit itu. Julit enggak julit anjir. Tarik yuk. Enggak ada yang mau. Ih, dapat tapi. Kasian nanti mulutnya seset. Iya. Apa namanya? Terluka. Tuh dimakan tuh. Makan yang kayak gini ya kan? Mak. Oh, manggilnya kayak gitu sekarang. Oh, manggilnya Ma. Enggak mau lah orang ada makanan di. Banyak nyamuk anjir. Udah ini Mak. Sejak kapan sih manggilnya Mama gitu? Oh, jadi gitu manggilnya tuh Mama. Sambelnya belum diituin makannya. Pasangin dulu, Den. Gua tadi udah dua. Tadi kalau bawa pancing yang 4 meter gimana? Ya buat pancing laut. Orang kalau jadi kecil gini, kok. Berarti kita mancingnya dari situ. Kasihan Fatma, wih, kasihan Fatma mau mancing jangan lulu mulu. Ih, kok uang habisnya? Oh, anjir. Itu gimana? Udah gantian. Udah ya. Udah. Pegang, Mak. Kayak orang mau yang apa? Aku serahkan tongkat sini. Masalah terima. Serah terima lah, biasa. Gimana, seru enggak mancing? Bau, bau enggak bau? Buat tempe. Buat tempe. Oh, itu kan aku enggak ngerti. Terus. Kok langsung dapat cepet banget kita yang enggak dapat ini ya? Bukan yang tadi. Basah tangan. Tadi pegang ikannya tuh di sini. Emang enggak dikit. Tadi gede. Cuma hati-hati aja biar enggak kena ini ya. Durinya. Kita umpan jangan gede-gede, jangan gede-gede, jangan banyak-banyak nanti enggak habis. Banyak ikannya. Iya. Yeah. Nanti bapak lu bapak kamu bapaknya Fatma ya? Ya ini gak enak tapi penumpang pancing nih. Kalau itu apa? Sama aja lebih kecil kalau sana ya? Ma itu apa Ma? Apa yang mana? Itu kecil-kecil. Oh yang itu gede sini ya? Bilang apa? Berarti yang lele besar itu di sana. Oh yang lele gede aja. Jangan, gak habis nanti. Gimana? Bukan. Iya di sini nih. Kolannya gede banget ya. Berarti ini liaran kali. Enggak tahu. Mana enggak kelihatan. Apanya? Lelenya. Ya di bawah dia. Enggak naik ke permukaan. Mana itu dia? Malu sama kamu tuh. Iya. Iya. Kata patin namanya. Ikan patin. Gue gak enak gini nih, baru pertama kali main gitu langsung mancing-main aja ya. Bisik lagi aku kan iya. Kalau ngomong gak bisa pelan ya. Iya. Aku malu. Gimana, gimana kalau kamu aku tinggal aja? Oh jadi kamu gitu? Iya kan? Soalnya malu-maluin. Nanti aku di itu sama Fatma yang di atas. Udah lah jangan main gitu nih. Yuk. Udah belum? Gue bawa tas gini kayak orang kemana ya bawa tas gini? Taruh dalam aja tadi. Enggak. Gimana udah dapat ikan berapa ini? Dapat 5. Hah? Cukup 4. Lah ya, gak usah banyak-banyak ya. Wah romantis banget ya guys ya. Ada yang lagi, buka doga. Kita mah terima beres aja nanti ya. Ya ambil itunya tempatnya yang tadi. Pancingnya ya, iya di dalam tadi sini ambil ini. Den bisa nggak Den? Kita sini aja nggak ada sandal soalnya sih. Iya nggak ada sandal. Pakai itu ya itu.
Ini lagi dibawain tempatnya. Eh, enggak mau. Udah, sono kasih dulu. Apa, Wi? Hmm? Beli. Iya, 2 tadi. Batu, beli 2 gratis es batu. Eh, mana ada es batu, belilah. Eh, iya. Iya, beli. Harusnya kan bilang. Apa? Batu kayak kamu tuh, batu kau. Tadi bukan ini. Pakai yang jatuh kemarin ini dari orang. Pakai yang buat mana? Hahaha. Masukin ke magicom, Nay. Sure. Gue hari ini nontonnya lagi lemas banget sih, lagi gak enak badan nih, jadi kayak jarang ngomong deh tadi ya.